Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Suci Saraswati yang merupakan simbol diturunkannya ilmu pengetahuan ke dunia, Mahawarga Bujangga Waisnawa Kemoncolan, Kecamatan Denpasar Utara, menyelenggarakan berbagai lomba seni budaya. Kegiatan yang dipusatkan di Pura Dalem Alas Harum, Desa Adat Ubung Denpasar, dibuka resmi oleh Camat Denpasar Utara Nyoman Lodre, didampingi Ketua Moncol MWBW Kota Denpasar Gede Ngurah Ambara Putra. Sebelum lomba, terlebih dahulu dilaksanakan kegiatan persembahyangan bersama yang dirangkaikan dengan Dharma Wacana dan Dharma Tula yang dibawakan oleh Ida Resi Putra Sarasri Satya Jyoti dari Griya Buana Dharma Santi Sesetan. Menurut Ketua Moncol Mahawarga Bujangga Waisnawa Kota Denpasar, Gede Ngurah Ambara Putra menjelaskan, kegiatan tersebut rutin digelar setahun sekali oleh kemoncolan Mahawarga Bujangga Waisnawa Kota Denpasar yang dilaksanakan bergilir pada masing-masing kecamatan. Ngurah Ambara mengapresiasi perlombaan yang dilaksanakan oleh kemoncolan MWBW Denut karena dapat melaksanakan banyak perlombaan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Hal ini merupakan sebagai bentuk puji syukur kepada Sang Hyang Aji Saraswati yang telah memberikan ilmunya sehingga bisa mengikuti peradaban zaman ini. Diharapkan berbagai kegiatan ini dapat mendukung pelestarian dari kearifan lokal. Untuk mengantisipasi itulah kita bagaimanapun juga adanya Bali yang semakin maju ini karena adanya budaya. Penting kita lestarikan budaya yang sudah ada di Bali ini. Tentu ini tidak mudah di zaman milenial ini, tentu ini harus terus diusahakan seperti adanya lomba-lomba hari ini. Harapan daripada kemunculan Mahawarga Bujangga Waisnawa Kota Denpasar adalah kegiatan yang akan datang, Saraswati Puja yang akan datang, bisa menambah khususnya kearifan lokal, yaitu budaya membaca sastra dalam bentuk lomba sekaragung, baik itu mungkin wiramo ataupun palawakya. Sementara Ketua Panitia Guru Gede Susila mengatakan, perlombaan dan pentas seni budaya dalam memperingati Hari Suci Saraswati ini merupakan salah satu program kerja Paikatan Pasepatonan Mahawarga Bujangga Waisnawa Kota Denpasar. Tujuannya adalah menyatukan Pasepatonan Mahawarga Bujangga Waisnawa Sekota Denpasar dan memberikan kegiatan yang berguna kepada generasi penerus untuk melestarikan seni budaya Bali. Berbagai kegiatan lomba diadakan seperti kategori anak-anak, yakni Nyurat Aksara Bali, Ngulat Kelakan, dan Ngulat Sengkui. Sementara kategori remaja membuat canang sari kreasi, megaguritan, mekidung dan tabu gender berpasangan, dan kategori dewasa dilombakan tarian gabor. Acara puniki wantah silih dungil program kerja Paikatan Pasepatonan jane kelaksanaan nyabran warse megiliran ring suang-suang kecamatan jadi makin kecamatan Pasar Utara oleh giliran tujuannya ini ke ngeraketan pasepatonan di Paikatan Mahawarga Bujangga Waisnawa Kota Denpasar pun kenten ijenin area-area alit-alit para juana ne jika aktivitas ane mau guna sekarang ngerajagang budaya Bali ne. Dalam kesempatan tersebut dilakukan penyerahan piala bergilir dari Moncol Denpasar Timur yang merupakan juara sebelumnya, diserahkan ke Ketua Moncol MWBW yang dikembalikan ke Ketua Panitia. Perlombaan ini diikuti oleh 60 peserta dan dihadiri seluruh warga Bujangga Waisnawa Sekota Denpasar. Alit Setiawan, Bali TV.